Rasulullah berkata, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dihapuskan ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dhanbi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang terakhir-terakhir. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku haramkan atas kalian saling menzalimi. Fala tazalamu, kata Rasulullah, maka janganlah kalian sekali-kali saling menzalimi di antara kalian. Fala tazalamu, jangan kalian saling menzalimi, karena kalau kita saling menzalimi maka urusannya panjang, pertobatannya panjang. Kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya tiga. Pertama, bertobat kepada Allah, tidak melakukan pekerjaan itu. Yang kedua, hadirkan rasa penyesalan terhadap perbuatan yang dulu pernah kita kerjakan. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala.